Baik, selamat petang untuk Sobat Bipos. Bersama saya Rizky dari Kota Banjarmasin. Ini saya tentang kabar di Kota Banjarmasin, tepatnya di puncak Hotel Juri Express, mana lagi sedang berlangsung penampilan hilal penampilan satu amat 1444 Hijriah. Berdasarkan laporan yang kami terima dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, yakni merujuk pada kriteria Impano Ruhyat bahwa kondisi hilal sudah terpenuhi. Itu artinya kemungkinan besar awal puasa atau satu Ramadan jatuh pada besok Kamis. Jadi begitu, Kantor Wilayah Kementerian Agama masih meminta warga bersabar, bisa mati untuk bersabar menunggu telah terjadi hasil tadi malam nanti malam yang menandakan awal bulan Ramadan. Tepatnya tanggal 22 Maret terjadi pada pukul 1:23.04, sehingga pada sore harinya akan dilaksanakan pengamatan hilal, yang dimana pengamatan hilal itu dimulai dari terbenam matahari, yakni saat ini adalah jam 18.32. Nanti kita akan mengamati bersama pada jam 18.32. Adapun data azimut matahari, yakni 270 derajat 34 menit 41 detik. Diikuti dengan terbenamnya bulan yang akan kita observasi terbenam pada pukul 19.07 menit 8 detik, di mana posisi azimutnya berada pada 273 derajat 03 menit 45 detik. Di mana kedua benda, matahari maupun bulan, memiliki jarak azimut yakni 2 derajat 30 menit 56 detik atau posisinya di sebelah utara matahari. Maka sebenarnya Kalimantan Selatan sangat berpotensi untuk melihat hilal, karena tingginya sudah melebihi dari 5 derajat untuk pengamatan dengan mata. Jadi kalau dari pengamatan itu ada beberapa kriteria. Kalau 5 derajat ke bawah itu hanya bisa dilihat dengan alat, yakni teleskop. Tapi kalau sudah 5 derajat ke atas, maka sudah memungkinkan untuk melihat dengan mata. Nah, semoga kondisi saat ini mendukung kita untuk bagaimana nanti observasi ketika maghrib. Bahwa kemungkinan besar 1 Ramadan 1444 Hijriah dimulai pada hari Kamis besok, yang mana kemungkinan besar juga seluruh umat muslim di Indonesia, baik Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, memulai puasa Ramadan secara bersamaan pada besok Kamis. Sidang isbat menjadi sangat penting pada sore ini, yang saat ini diberlakukan kriteria Imkanu Ru'yah Mabim yang terbaru, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat yang ditetapkan berdasarkan surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Hadirin sekalian, oleh karena itu, penetapan awal Ramadan 1444 Hijriah menunggu keputusan pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yakut Khalil Khomas. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dalam kesempatan ini kami selaku Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi acara ini dan menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian sebagai bentuk kepedulian terhadap hazanah keilmuan Islam, khususnya Ibu Pala. Ya, tadi pemaparan beberapa pernyataan dari Kepala Kantor Wilayah Agama Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Tamrin, mana setelah ini beberapa saat lagi Kepala Kantor Wilayah Kemenkalsel akan memantau langsung melalui
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Very good.